Sahabat-sahabat semua dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Saudi Arabia, ya semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman semua, lama tidak berjumpa karena kondisi, karena waktu ya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Oke. Jadi di video kali ini ya saya akan menjawab pertanyaan lah dari salah satu subscriber atau teman yang berkomentar. Dia mengatakan di sini, "Bang, kalau bisa nyanyikan kami lagu yang sempat viral yaitu Lesti. Lagu Lesti Kulepas dengan Ikhlas." Nah, mungkin teman ini dia ditinggalkan oleh kekasihnya ya, sehingga dia menginginkan lagu di apa namanya? Kulepas dengan Ikhlas. Dan kebetulan juga ya teman-teman semua, pada kesempatan kali ini juga pada saat-saat ini juga ada teman kami di sini juga ditinggalkan kekasihnya gitu. Kekasihnya yang sudah pacaran berapa tahun atau berapa bulan mungkin saya tidak tahu, tapi ditinggalkan nikah oleh kekasihnya gitu. Oleh karena itu yang merasa ditinggalkan jangan berputus asa. Sesuai dengan lagu ini, lepas dengan ikhlas. Insya Allah kalau kita lepas dengan ikhlas, nanti Allah akan berikan sesuatu yang terbaik. Tentunya kita juga perbaiki diri, pentaskan diri. Insya Allah kalau kita baik, akan didatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu atau kekasih atau pendamping hidup yang baik, sehingga nanti kita mendapatkan kekasih yang baik, kekasih yang soleha, yaitu menjadi bidadari surga dan juga bidadari dunia dan juga bidadari surga kita, insya Allah. Oke teman-teman semua, oleh karena itu jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami agar kami juga bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ku ucapkan padamu, wahai orang yang pernah paling aku sayang. Ku lepas dirimu dengan ikhlas, moga Tuhan jaga akan dirimu dan dia. Ku datang memberikan selamat, walau langkah kaki damang, untuk kamu aku datang. Semoga dirimu teman biasa.
paling aku sayang. Bahagia.